Bantulers, kuliner di Jakarta Selatan memang gak pernah habis. Kawasan ini memiliki tempat makan dengan konsep yang beragam. Mulai dari tempat makan yang legendaris sampai restoran modern dengan konsep yang menarik. Iron Fish, restoran yang menyajikan menu makanan fusion yaitu dengan menggabungkan ciri khas dua negara, Cina dan Amerika. Nama Iron Fish sendiri diambil dari judul film The Man with Iron Fish loh Mantulers. Ada yang pernah nonton filmnya enggak? Selain tempatnya yang cozy dan instagramable, menu yang disajikan juga enggak kalah serunya. Seperti The Ultimate Barbecue Rice, Malam Mac and Cheese, dan Iron Fish Sandwich. Pokoknya nih, abis dari sini Mantulers langsung jadi anak gaul Jaksel deh. Wow, jadi ini kita akhirnya bisa datang. Bisa datang? Restoran pilar banget. Oh. Terus yang di sini itu namanya Iron Fish. Unik-unik nih makanannya. Ini namanya Malas Fried Prawns. Sama ini Iron Fish Sandwich. Ini the Ultimate Rice. Sama ini Fried Eggplant. Wow. Nah, ini namanya Malam Mac and Cheese. Oh iya, ada kejunya nih. Wow. Rice vermicelli crepe. Kamu mau makan yang ini dulu? Iya lah. Ya wes. Cheese banget sih, dan garlic ya. Wow, makaroni. Kan emang makaroni judulnya. Masih panas itu. Aku jago makan. Iya jago makan, tapi aku panas. Ikan Dani kok ndablek aja ini. Mau tahu rasa ininya mau enggak? Oh, ya, mau. Bentar ininya. Panas. Rasa kejunya. Rasa kejunya bukan satu macam. Ada yang cheddar cheese sama mozzarella-nya. Terus ada yang garisnya, jadi ada juicy-nya ada juga. Terus di atasnya ada yang daging biskuit. Enak. Jadi garing kan di atas dagingnya garing. Tapi ini makaroninya yang lumpur jadi enak banget ini bener. Tapi masih panas. Enggak panas. Saiki aku mau nyobain dhewe. Gurih ya? Ya gurih kan? Gurih. Cangkangnya melok ke tangan. Ya kan cangkang melok ke tangan kan? Lugur kabeh. Bihun terenak seluruh dunia. Enak banget. Ini benar-benar asin, gurih, manis. Terus ada kayak asam-asamnya dikit. Mungkin karena ini tadi ada jeruk nipis. Ada jeruk nipisnya, jadi kayak rasanya itu kecampur jadi satu dan ini ada yang segarnya juga ada gitu ya. Ini benar-benar perpaduan sing wetian tenan. Wow. Bahaya. Ini enak banget. Nasi dengan bergaram daging di atasnya benar-benar istimewa. Ada chashu beef bacon, blast beef brisket, dan roasted chicken. Ditambah topping telur blubus. Pokoknya dan bawang bombay jadi tambah sempurna. Mantulas, walaupun memakai bumbu chashu, tapi semua yang disajikan di resto ini halal kok, jadi aman ya Mantulas. Beuh, makan sandwich sebesar ini, siapa takut isinya banyak. Ada beef brisketnya, beef bacon, sayur, bawang bombay. Ditambah saus karsiu jadi enak tenan. Dagingnya super tebal dan empuk. Mantulers, makan sandwich ini aku udah bisa kenyang sampai malam iki.
Ini segar banget ini. Ada rasa minyak. Jadi ini kita yang cemilan-cemilan anak gaul. Slice-nya ya. Ini udang goreng ya. Ini mungkin semua bisa makan kan? Kulitnya bisa makan dong. Terus ini fried eggplant. Melon. Terus kalau ini kan udah dari hewan nih. Sekarang tanaman. Tanaman, coba makan tanaman. Nah, makan kita tanaman. Yummy. Ini udah ada sausnya loh. Ini kayaknya mustard deh. Cobain. Coba ya. Cobain cuma nggak kerasa kalau ini terong. Ini terongnya besar banget nih. Iya. 17 Agustus sudah lewat. Lo mbak makan terongnya baru sekarang. Wow. Gimana rasanya? Wow. Ternyata keju sama terongnya cocok ya. Dan tetap ada rasa sayur terongnya ada. Tapi ditutup sama rasa gurih ini loh. Dari bumbu-bumbu di tepungnya. Yummy. Dan ini sausnya juga enak kejunya. Ini zaman sekarang itu stylenya kayak gitu. Enak mak, enak kan? Enak. Enaknya mantul, mantap betul.